Ibu Mangsom buat laporan tentang kehilangan ni, dan begitu juga dengan Bapa Mangsom buat laporan. Dan kita telah memanggil rakam percakapan ibu dan bapa Mangsom, dan juga kita menemubual pengasuh penjaga. Dan daripada temubual itu kita rasa curiga, kita tak yakin keterangan yang diberikan, dan kita membuat selanjutnya membuat tangkapan untuk kita nak mulakan siasatan kita. Dan pada mulanya kita buka siasatan ini di bawah Seksyen 363 lah. Dan seterusnya apabila kita dapat maklumat daripada suspek ini sendiri, daripada suspek ini mana penjaga ini, dan kita datang membuat pemeriksaan di tempat bayi ini dijaga, dan kita telah menjumpai dan kita percaya berpandukan kepada pengakuan yang dibuat oleh suspek ni, dan juga gambar-gambar kita yakin dan mangsa tu si mati ni adalah bayi yang diviralkan dalam